Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sa'ilina wa fir riqaba wa qamas salata wa ataz zakah wal mawfuna bi ahdihim iza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad darra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Subhanallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada pagi hari ini Allah masih memberikan pada kita kesehatan dan panjang umur sehingga kita sama-sama dapat hadir di masjid yang kita banggakan ini. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bapak ibu jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan masalah takwa serta rukun-rukun Islam dan urusan-urusan agama. Kemarin kita sudah membicarakan masalah untuk mencapai derajat ketakwaan itu salah satunya adalah menghilangkan keguncangan yang ada di dalam hati. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hanbalah ibni Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salam wa ita'iz zakah wal hajj was saumi ramadan summa qala ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib ila akhiril ayat. Dari Hanzalah bin Abu Sufyan, dari Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dibina agama Islam itu atau dibangun agama Islam itu atas lima hal atau lima perkara. Pertama, syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat atau mendatangkan zakat. Kemudian wal haji, dan melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan. Melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, di situ sudah tergambar dan terlihat oleh kita bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, itulah yang selama ini kita yakini dengan sebutan rukun Islam. Nah, kenapa dikatakan itu dengan rukun Islam? Karena yang rukun itu kalau dalam istilahnya sesuatu yang tak boleh tidak. Mesti ada. Yang berkaitan dengan sah batalnya sesuatu. Dan ada hal tersebut di dalam sesuatu tersebut. Nah, ini kalau kaitannya rukun itu secara umum. Ya, sama seperti kita dalam melaksanakan ibadat. Ibadat itu tidak bisa dikerjakan asal-asalan. Ada rukun, ada syarat. Nah, apa yang dikatakan rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang wajib ada. Yang wajib ada, yang menentukan sah atau batalnya sebuah ibadat, yang dilaksanakan di dalam ibadah itu sendiri. Itu rukun. Sementara yang syarat adalah sesuatu yang wajib ada, yang menentukan sah atau batalnya sebuah ibadah, dan ada dia syarat itu sebelum pelaksanaan ibadah dan berlaku ketentuannya selama pelaksanaan ibadah. Nah, itu bedanya antara syarat dan rukun. Jadi kalau awak nanti ibu-ibu ditanya orang apa syaratnya? Nah, kalau syarat itu panjang ke apanya? Mulai dari sebelum ibadat itu dilaksanakan sampai ibadat itu selesai dilaksanakan, berlaku hukum dan ketentuannya itu syarat. Tapi kalau rukun itu sesuatu yang ada dalam ibadah itu sendiri. Umpamanya sholat, maka sholat itu yang menjadi rukunnya mulai dari niat sampai salam, itu rukunnya. Sementara syarat itu lebih panjang dari itu, yaitu sesuatu yang mesti ada sebelum ibadat itu, dan itu berlaku selama ibadat berlangsung. Contoh, salah satu syarat untuk sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil misalnya. Ya, contoh, maka untuk mensucikan hadas kecil ini kita mesti beruduk dulu. Nah, kira-kira ada enggak orang beruduk dalam sholat? Coba, ada enggak orang beruduk dalam sholat? Tidak ada. Orang beruduk itu sebelum sholat. Cuman hukum berlakunya uduk itu tetap berlaku sampai berakhirnya sholat. Jadi kalau sekiranya di pertengahan sholat kita buang angin, batal uduk. Dengan batalnya uduk, batal sholat. Kenapa demikian? Karena ketentuan suci itu
berlaku sampai berakhirnya sholat. Itu yang dikatakan dengan syarat. Jadi kalau ditanya mana yang lebih lama ketentuan hukumnya sebuah yang kita lakukan dalam sebuah ibadah, yang paling lama itu syarat. Ya, syarat. Karena dia berlangsung selama ibadah dan dimulai sebelum ibadah. Sebelum ibadah. Sama seperti salat juga, salah satu syaratnya salat itu menutup aurat. Menutup aurat. Maka kapan kita menutup aurat? Sebelum salat. Maka sebelum salat itu tutup aurat dulu, Pak. Ya, kalau bagi laki-laki auratnya kan jelas antara pusat dan lutut. Bagi perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, maka sebelum solat tutup aurat itu dulu. Jangan angkat takbir sementara terakul untuk pasang deh, Pak. Ibu. Ya, sambil Allahu Akbar di mata kuang waktu tadi. Enggak bisa. Jadi sebelum solat itu dicari telakuan dulu. Kain sarung atau kain yang bisa menutup aurat. Dan itu berlaku sampai berakhirnya ibadah solat. Nah, bagaimana kalau sekiranya di pertengahan solat terbuka aurat kita? Kalau kita mengetahui dan kita membiarkan, maka batal solat. Ya, batal solat. Tapi kalau kita mengetahui bahwa aurat kita terbuka, lalu kita bersegera untuk menutupinya, maka tidak batal sholat. Nah, umpamanya, kita sholat, kemudian sedang tagak itu. Contohnya, pupuk kain sarung awak tu lah cabik salawiko. Nampak? Terasa dah awak bangin angin dingin lain pada orang lain, Pak. Bakok lain dingin aja kau cik kau. Ha, ya kan? Kemudian, rupanya lah cabik kain sarung tu, Pak. Lah tengangur si kau. Ikau kan orang lah. Tahu kita bahwa itu terbuka, maka dengan segera kita harus menutupnya. Boleh kita pegang saja. Ya. Baik, kau tiba di sujud, anda bisa awak pacilah deh, Pak. Sebab anggota sujud, kan yang dua tangan, lutut, kaki. Tentu terbuka lah juga dia. Setelah sujud kita tutuplah balik, Pak. Tapi jangan bergerak acuh-acuh, Pak. Secara berurutan itu membatalkan solat. Nah, kalau kita mengetahui lalu kita biarkan saja, biarlah awak datang langsung, mah. Tahu awak pasal apa tu terbuka aurat. Maka secara otomatis karena kita sudah mengetahui dan kita membiarkannya, maka batal sholat kita. Kenapa? Karena terbuka aurat dan tidak menutup dalam masa segera. Atau ya sedikit banyaknya kita juga harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan di dalam melaksanakan ibadat itu. Baik, kembali kita kepada kajian kita. Dibina agama Islam itu atas 5 perkara yang menjadi rukun daripada agama kita itu, yang selama ini kita yakini. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu rukun. Jadi selama kita, kembali kita kepada apa tadi, Pak? Rukun dengan syarat itu. Selama kita berada di dalam agama Islam,
maka dua kalimat syahadat itu tak boleh dibatalkan. Apa yang membatalkan? Yang pertama adalah mensekutukan Allah dengan sesuatu. Yang mengatakan bahwa Allah itu beranak, mengatakan bahwa Allah itu tak ada apa-apa orang. Jago awak peduinya oleh. Itu contohnya, Pak. Maka secara otomatis kita sudah memperserikatkan Allah dengan sesuatu. Kalau sudah diserikatkan Allah dengan sesuatu, maka secara otomatis batal Islam kita. Kenapa batal? Karena dua kalimat syahadat kita batal. Apa yang menyebabkan batalnya adalah kesyirikan yang kita lakukan. Nah, maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, untuk hal-hal yang kecil, ya, yang kecil, yang tidak kita sadari, maka kita diperintahkan untuk memperbaharui keimanan itu dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadidu imanakum bi kalimati La ilaha illallah. Perbaharuilah atau baru-baruilah keimanan kita, kamu itu dengan banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan akan membatalkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Yang kedua yang menjadi rukun itu adalah mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Nah, karena ini adalah rukun Islam, maka mendirikan salat itu berlaku sepanjang kita berada di dalam agama Islam dan dilaksanakan di dalam kita beragama Islam itu. Makanya orang yang tidak Islam, Pak, tidak wajib dia solat. Tidak ada masalah. Ya, tidak jadi apa bagi dia. Kenapa? Karena kewajiban untuk dia itu tidak ada. Tapi setelah orang menyatakan diri sebagai seorang Muslim, maka tidak dapat tidak, dia harus mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Nah, persoalannya, apakah dengan tidak melaksanakan solat, lalu batal Islam kita? Akan ke situ, lepas. Secara zahiriah, maka dengan tidak solat itu telah membatalkan keislaman kita. Makanya keluar hadis Nabi yang mengatakan perbedaan antara seorang Muslim dengan seorang kafir itu terletak pada solat. Itu yang membuat hadis itu keluar. Kalau dalam istilah ilmu hadis, asbabul wurudnya itu. Ya, jadi orang. Beko tanya ya, simpan. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini banyak orang yang mengaku sebagai seorang Muslim, tapi dia tidak mengerjakan solat. Apakah ini sudah membatalkan keislamannya? Ia membatalkan. Makanya orang yang tidak sholat itu, ya tapi kita tidak mengatakan bahwa dia sudah kafir, tidak. Aku berang lo orang. Cuman kita pahami saja bahwa Nabi mengatakan perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir itu terletak pada sholat. Nah, paham aja lah tuh. Ya, itu sebabnya orang yang tak solat itu banyak larangan dan pantangan yang tak boleh dilakukannya, karena menyebabkan apapun yang dia lakukan itu menjadi fasid atau rusak. Nah, contoh seorang bapa yang tidak solat
lalunya bangga-bangga ku anak den, ku anak den. Maka adalah jadi apa ke aden-adennya pak, adalah walinya. Sembahyang indah. Nah, maka pasit nikah anaknya tu. Berapa banyak terjadi di dunia. Ini tapuk-tapuk dada ku anak den. Ya. Maka ini yang jadi wali nikah. Kemudian anaknya tu sudah bersuami istri lah, berumah tangga lah, beranak lah. Sementara walinya dulu ketika nikah, bapaknya tak solat sama sekali. Nah, makanya berhati-hati sebetulnya kita dalam menjalankan agama itu. Kenapa? Karena itu membuat nikah menjadi fasid itu adalah wali yang fasik. Fasid, fasid itu artinya binasa, rusak. Disebabkan apa? Disebabkan walinya adalah wali fasid. Nah, termasuk juga dalam persoalan saksi, banyak juga banyak saksi-saksi yang tidak adil. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu. Kadang-kadang untuk menjadi saksi dalam pernikahan itu bukan saksi yang adil. Kenapa? Karena saksi itu pun tidak solat, Pak. Tidak puasa, tapi karena ada hubungan keluarga langsung ditunjuk siapa saksinya ke? Asyano. Bahkan itu sebabnya anggota dewan. Lalu diminta ke TP-nya. Tahu-tahu rupanya anggota dewan ku tidak langsung bayang. Awak dek bangganya beko kena foto, kena shooting mah. Yang menjadi saksi nikah awak saja anggota dewan. Yang menjadi saksi nikah anak awak wakil gubernur. Atau umpamanya ketua ini dan itulah. Bangga kita kena nampak dalam layar, tak shooting, tak gambar. Tahu-tahu saksi dan menjadi saksi pernikahan anak awak itu tidak ada sembahyang. Tidak ada puasa. Maka saksinya pun saksi fasid itu, Pak. Hah? Barik kan? Nah, mulai lengong-lengong suat kidah nampak, Pak. Batu nampak tang, batu nampak tang. Baginilah sudah menikah anaknya, batu petang. Nah, pikir-pikir sila lupa. Ya. Jadi, memang perlu kehati-hatian kita untuk dalam persoalan ini. Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian, yang berikutnya, wa ita'iz zakah. Dan membayar zakat bagi orang yang sudah sampai nisabnya. Nah, ini yang baru pakai syarat, Pak. Ya, yang pakai kaitan. Bayar zakat kalau sudah sampai nisab. Artinya apa? Tidak semua umat Islam itu yang diwajibkan untuk membayar zakat. Hanya orang, hanya orang yang sudah sampai hartanya nisab dan cukup perhitungan tahun, ya dialah yang terkena zakat. Lalu macam awak kok baca Ustaz, hidup susah, anak banyak, biaya gadang, makan aja lah susah awak. Nah, balik penerima, hanya ke situ je payahnya Pak. Kalau tidak pemberi, penerima. Kalau awaklah mengakui bahawa awak itu payah hidup, tidak ada orang kali makan, lapor saja. Tolong daftarkan saya untuk penerima. Nah, semoga suatu saat nanti kita didatangkan berupa zakat. Jadi, ada pengecualian untuk urusan zakat. Hanya orang-orang yang tertentu saja. Termasuk juga diantaranya adalah haji. Haji juga demikian. Siapa yang terkena kewajiban haji adalah orang yang mampu. Nah, kemudian wasaumi Ramadan, dan mempuasakan bulan suci Ramadan. Nah, yang mungkin tak beberapa lama lagi kita akan sampai ke sana. Nah, persoalan apakah orang-orang yang tadi disebutkan
dan kita melihat mereka itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan batal Islamnya. Nah, tadi kan secara zahirnya kan begitu, Pak. Ya. Orang yang enggak sholat, ya sebetulnya secara zahir sudah membatalkan dirinya untuk menjadi sebagai seorang muslim, karena perbedaannya kafir dengan sholat itu, dengan apa itu, dengan Islam itu adalah sholat. Nah, secara batiniahnya, apakah orang-orang yang semacam itu yang sudah disebutkan dalam lima rukun tadi tak melaksanakan, lantas tidak Islam atau tidak cukup Islamnya? Nah, seperti kita nih, haji tak bisa, berarti kurang Islam, Pak. Atau zakat tak bisa, berarti tidak lengkap Islam, Pak. Kurang rukun. Nah, disitulah secara batinnya bahwa sesungguhnya seluruh rukun Islam itu sudah dimuatkan oleh Allah di dalam satu ibadat saja. Nah, apa ibadat itu? Yaitu sholat. Jadi seluruh rukun tadi, Pak, itu sudah digabungkan atau sudah tersimpul secara batiniahnya atau secara hakikatnya dalam satu ibadah yang disebut dengan ibadah sholat. Dua kalimat syahadat sudah ada di dalam sholat. Puasa ada di dalam sholat. Zakat ada di dalam sholat. Haji ada di dalam sholat. Nah, kira-kira kali jalan ke Pak? Hah? Ke kopi lah tiba. Kali jalan ke Pak? Sholat sudah ada dalam sholat. Dua kalimat syahadat sudah ada dalam sholat. Puasa ada di dalam sholat. Haji ada di dalam sholat. Zakat ada di dalam sholat. Hakikatnya, ya, hakikatnya bukan peribadatannya. Jadi kalau awaklah sembahyang, Ustaz, tak perlu lupa sholat. Ah, jangan salah lupa kok. Jangan dianggap seperti itu. Yang ada di dalam sholat itu semua hakikat rukun Islam itu sudah ada. Itu sebabnya sholat dikatakan tiang agama. Karena di dalam sholat itu sudah ada keseluruhannya. Nah, contoh. Puasa. Puasa lah. Ada enggak puasa dalam sholat, Bu? Hah? Ada enggak? Apa kira-kira puasa dalam sholat? Apa, Pak? Ah, aku jual. Iya. Jadi puasa dalam sholat itu, Pak, intinya puasa itu menahan. Menahan dari lapar, itu secara syariat kan begitu. Menahan dari minum. Jadi secara hakikatnya puasa itu menahan diri. Maka orang yang sholat, dia berpuasa. Apa yang ditahannya? Menahan diri dari mengingat selain Allah. Nah, itulah puasanya kita. Jadi makanya di dalam sholat itu tidak perlu menerawang-menerawang, memikirkan kredit, memikirkan apa ansuran-ansuran itu, segala macam. Anda perlu, Pak. Kenapa selama puasa ketika itu? Yang kita puasakan itu adalah hawa nafsu kita terhadap seluruh kebutuhan dunia ini. Nah, disitulah kita berpuasanya. Sama dengan haji. Kapanlah orang sholat itu berhaji? Kalau melaksanakan ibadahnya memang orang-orang tertentu. Tapi asal dia sudah sholat, sebenarnya hakikat haji itu sudah dilaksanakannya. Kapan? Karena cuma dua itulah ibadat yang pakai ihram. Yang pertama, yang pakai ihram itu adalah haji dan umrah. Makanya orang kalau melaksanakan haji dan umrah, kalau pakaian lepis saja mulai dari berangkat sampai pulang, Pak. Nah, atau pakai baju apa namanya itu. Kok baju-baju gaya aja, Pak.
ndak tak pakai dia pakaian ihram dan dua potong tu. Makanya alun pai melaksanakan haji itu pai raun-raun namanya. Ya. Maka untuk orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka dia harus memakai ihram kain. Nah, untuk dalam ibadah solat, maka dari sekian banyak takbir yang ada, takbir pertama itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Dipakai ihram juga tuh, Pak. Kalau di ibadah hajinya memakai pakaian ihram, di dalam solat takbirnya yang pakai ihram. Nah, itulah hajinya di dalam solat itu. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu sekedar apa saja gambaran untuk kita bersama. Jadi agama Islam itu dibina atau dibangun dari lima perkara tadi, maka seyogyanya lah kita dalam hidup ini melaksanakan, karena itu adalah rukun sebetulnya dalam kita beragama Islam. Maka tunaikanlah rukun-rukun agama Islam itu, dua kalimat syahadat, kemudian solat, membayar zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita dapat bisa melanjutkan kalau Allah Subhanahu wa taala memanjangkan dan memberikan kesehatan kepada kita bersama.